Kepada Allah. Mari kita sembahyang. Oh, ada apa, Mas Kohar? Tukang telu. Tangkap dia. Gila kalian semua. Siapa tukang telu? Kau tukang fitnah. Apa dosa anakku? Dia sudah cukup menderita. Kau tukang fitnah. Kau memang bajingan, Kohar. Lepaskan! Lepaskan anakku! Jangan! Seret, ayo ikut! Murni! Kau lakukan sekarang, Mas. Bukan di sini aku akan menyerahkan kehormatanku. Murni, sekarang atau nanti sama saja. Di sini atau di ranjang pengantin, tidak ada bedanya. Karena kau tetap akan menjadi milikku. Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan menikah. Kebanggaan malam pengantinku telah sirna. Aku mohon untuk ini, jangan kau anggap aku gadis murahan. Percayalah padaku, Murni. Untung juga si Kohar kawin sama anak lurah. Setidak-tidaknya soal pekerjaan, dia tidak usah mikir lagi. Ya, tapi kasihan si Murni. Dia pasti patah hati. Alah, si Murninya saja yang keblinger. Wong sama laki-laki buaya begitu saja bisa jatuh cinta. Tapi kan ganteng, rayuannya maut. Beda. Beda. Emut. Mas Kohar, diam, jangan takut. Ulan, takut. Beda. Ibu. Emut, nak. Ulan. Ada apa? Gak ada ulan. Tak. Panggil dukun. Ulan. Menang. Menang. Di sebelah barat. Barat. Murni. Saudara-saudara mau kejahatan ini dibiarkan merajalela? Tidak! Sekarang juga kita grebek rumah Murni. Seret kemari dan kita adili. Kohar, jangan gegabah mengambil tindakan. Lidiki dulu kebenarannya. Nanti kalau Murni sudah diseret kemari, Bapak akan tahu betapa benarnya tindakan saya. Pak, jangan mengutuk Murni, Mak. Murni sudah bukan gadis lagi. Dia telah merenggutnya, Mak. Murni,
satu-satunya harga dirimu yang seharusnya kau pertahankan. Ampuni Murni, Mak. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Mari kita sembahyang. Oh, ada apa, Mas Kohar? Tukang teluh. Tangkap dia. Gila kalian semua. Siapa tukang teluh? Aku bukan. Kau tukang fitnah. Apa dosa anakku? Dia sudah cukup menderita. Kau memang bajingan, Kohar. Kau tukang fitnah. Lepaskan. Lepaskan anakku. Cepat, Kohar. Seret, ayo ikut. Murni. Nak Kohar, hentikan mereka, jangan memukul Murni, nak. Apa dosa Murni sampai dipukuli begitu? Berhenti, lempar. Loh, katanya mau diadili di kelurahan. Basmi tukang teluh harus sampai musnah. Lempar. Iya, Pak. Kohar, jangan Kohar. Tenang, Dok. Tenang. Kau berada dalam rumah orang yang tidak membencimu. Kau sudah bebas dari siksaan orang-orang yang kejam. Tadi malam kakek dengar kau mengigau, memanggil-manggil nama Kohar. Siapa dia? Dia yang memimpin orang-orang kampung untuk mencelakakan saya. Apa persoalannya? Saya cuma mendengar Kohar menuduh saya meneluh istrinya dan juga dukun yang berusaha menolongnya. Tapi sungguh, Kek, bukan saya. Itu fitnah. Saya memang kecewa pada Kohar, tapi tidak berniat berbuat jahat, apalagi meneluh. Kenapa kau kecewa pada laki-laki itu? Dia telah mengkhianati saya. Murni, pada tetangga kau percaya, tapi pada kekasihmu sendiri, kau selalu ragu. Itu tidak benar. Masa saya bisa cinta pada Baeda? Semua orang tahu siapa Baeda. Pernah hamil tanpa suami, genit, ya, dan sebagainya. Siapa tahu? Laki-laki biasanya paling suka pada gadis-gadis genit. Murni. Mestinya tidak kau lakukan sekarang, Mas. Bukan di sini aku akan menyerahkan kehormatanku. Kebanggaan malam pengantinku telah sirna. Aku mohon untuk ini. Jangan kau anggap aku gadis murahan. Percayalah padaku, Murni. Sebentar lagi kita akan menikah. Dalam kepedihan yang masih terasa perih, dia datang dengan fitnah yang lebih kejam. Saya dituduh membuat teluh. Selanjutnya, kakek tahu sendiri kejadiannya. Demi Allah, saya tidak melakukannya, Kek. Saya tidak sejahat itu. Kau telah disiksa lahir dan batin. Nasibmu buruk, Nur. Siapa saja yang telah menyakiti hatimu dan yang telah membuat kau menderita, balas dia dengan setimpal. Kau telah dituduh melemparkan teluh. Lakukan tuduhan itu. Teluh dan santet semua orang-orang desa itu. Kau harus membalas dendam dengan setimpal. Saya tidak mengerti teluh, Kek. Tidak mengerti santet. Akan kuturunkan semua ilmu hitamku untukmu. Kau akan kujadikan ratu ilmu hitam. Arong, arong,
sudah mati. Iya, saya sendiri ikut melempar dia ke dalam jurang. Hei, jangan-jangan jadi hantu. Es. Kakinya lempar tanah. Iya. Pasti bukan hantu. Dan lagi, mana ada hantu yang bisa operasi. Saya pergi dulu. Pak Kwan mesti beritahu, ya. Murni. Ampun, Mur. Menurut Darmo, semua yang ikut-ikutan menganiaya Murni pasti mendapat balasan. Iya, iya. Kalau begitu saya pulang. Ah. Berapa, Mas? 200. Ayo, ah. Harus basmi setiap kejahatan. Tidak, tidak. Kamu yang jahat. Kamu telah mengkhianati Murni. Kamu telah merenggut kegadisan Murni. Untuk kemudian, kamu fitnah lagi dengan tuduhan yang sangat keji. Kalau di dunia ini ada setan, ya itu adalah kamu, Kohar. Kalau di dunia ini ada setan, ya itu adalah kamu, Kohar. Kamu pendusta. Kamu iblis. Kamu pengkhianat. Kau sama saja dengan anakmu, orang tua. Jangan ikut campur. Diam. Teruskan. Aku memang mengharapkan ini. Jangan tanggung-tanggung menghancurkan keluargaku. Kau telah membunuh anakku. Kau telah membakar rumahku. Bunuhlah aku. Kohar, gila kamu, Kohar. Orang setua itu kamu siksa. Kamu harus tanggung jawab pada polisi. Pak, anaknya tukang telur. Biangnya pun pasti raja telur. Cukup, Kohar. Mau apa? Tindakanmu sudah terlewat patah. Sekarang, siapa yang tidak mau menjadi korban telur lagi? Seperti si Pungut dan Amizi. Ikut aku. Jangan. Saya kepala desa di sini. Melarang kalian bertindak liar. Saya tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Ini negara hukum. Segala sesuatunya harus diselesaikan secara hukum.
Hukum akan selalu menuntut bukti, Pak. Sedang perbuatan gaib seperti teluh akan susah sekali untuk dibuktikan. Padahal akibat dari perbuatan itu lebih buruk untuk dirasakan. Maaf, saya tidak sependapat dengan Bapak. Ayo! Makan dulu, Kek. Ada berita buruk untukmu, Dok. Kakek baru saja menyaksikan upacara penguburan dari orang yang paling kau cintai, ibumu. Aku tidak menyuruh kau jadi seorang pembunuh, tapi perbuatan mereka mengharuskan kau untuk melakukannya. Hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar jiwa. Semua ada balasannya. Pak, ya, kemana setan perempuan tadi itu pergi? Saya kurang tahu, Pak. Saya sendiri tadi ketakutan, nih. Kita harus temukan sarangnya. Mungkin dalam jurang. Malam-malam begini? Iya. Tunggu apa lagi? Maafkan aku. Hentikan. Bahaya, Pak. Murni benar-benar jadi ratu teluh yang sakti, Mandraguna. Saya khawatir. Kohar bisa mati konyol, Pak Lurah. Susah. Saya juga sudah bilang, jangan gegabah. Maksud saya sebenarnya, sedang mencari orang pandai untuk melawan ilmu hitam itu. Pak Lurah harus cepat bertindak. Lapor ke Koramil. Kalau tidak, Pak Kohar akan jadi korban. Tadi kami diserang dengan angin ribut. Dan kami semua tidak ada berdaya. Sudah malam main jauh-jauh. Padahal rumah Surti kok. Ayo sudah, masuk. Jangan cepat-cepat, Pak. Sakit kemarinnya. Bisa ini lihat hantunya si Murni. Iya. Gimana? Tolong minta kopinya, Bu. Sudah mau tutup, Mas. Saya orang jauh, Bu. Di sini tidak punya keluarga. Kalau boleh saya minta tolong, minum saja. Boleh kan, Bu? Layani, Nem. Kasihan, dia perantau. Sepi sekali ya, Pak. Padahal masih sore. Siapa yang berani keluar untuk menerima malapetaka? Desa ini sedang dilanda bahaya. Sudah berapa orang jadi korban ilmu gaib? Rupanya penduduk desa ini akan dihabiskan satu demi satu. Siapa yang melakukan, Pak? Kenapa sampai terjadi begini? Pisang goreng 2-6 sama kopi 1. Kali hatus, Pak. Kenapa, Pak? Jangan takut. Insya Allah kita akan selamat. Asal Bapak ceritakan siapa pelakunya. Kalau anak akan lama menetap di sini, satu waktu pasti akan ketemu. Terus terang, Bapak tidak berani menceritakannya. Bapak takut kena teluh. Akibat omongan Bapak, Bapak sarankan sebaiknya anak meninggalkan desa ini. Saya anak desa ini. Jadi saya ingin mengetahui apa yang terjadi dengan penduduk desa. Saya khawatir, Kohar bisa mati konyol, Pak Lurah. Itu Pak Kohar! Pak Kohar! Mbak Ida! Ma, tempat panggil tandung menanggung ya. Iya. Ini masih teluh. Saya juga bingung. Di desa ini mana ada kiai. Pak Dukun juga sudah mati.
Bang, cepat, bawa dia masuk. Bunuh lurah keparat itu. Pak, kenapa pak? Kenapa? Hah? Teluh, teluh, pun ada bahaya. Tolong pinjam sarungnya, Dek. Terima kasih, Nak. Kalau tidak ada anak, Bapak tidak tahu apa yang akan terjadi. Berterima kasihlah pada Tuhan, Pak. Wah. Untung Mas mau datang. Dari sejak siang, saya sudah menyangka. Pasti Mas ini orang sekti. Kelihatan kok dari gerak-geriknya. Tenang dan berwibawa. Saya bukan orang sakti. Tapi saya yakin bahwa setiap kebatilan pasti akan kalah dengan ilmu Allah. Siapapun akan bisa melawan ilmu hitam kalau dia takwa kepadanya. Pak Lurah sendiri yang ngomong. Orangnya masih muda, tapi kesaktiannya melebihi dukun Kamdi. Iya. Darmo juga cerita persis begitu. Katanya dia santri. Orang-orang sudah banyak yang sembahyang lagi. Kohar sudah berhasil saya balas, Kek. Rasanya saya sudah puas. Dendam yang selama ini memanas di dada saya sudah hilang. Belum. Kau belum membalas dendam pada semua orang yang pernah menghina dan menyakitimu. Semuanya. Termasuk juga orang-orang yang secara tidak langsung telah membunuh ibumu. Musuh utama saya cuma Kohar. Yang lain buat saya tidak penting. Saya ingin meninggalkan desa ini, Kek. Mungkin ke kota. Atau ke desa lain yang tidak mengenal siapa si Murni ini. Kau akan lebih menderita lagi, Nduk. Mulut orang-orang di desa sini lebih tajam dari keris. Semua orang sudah menyebut kau sebagai Ratu Teluh. Dan kau tidak akan diterima sebagai anggota masyarakat. Dimanapun. Kau harus terus mengobarkan dendam. Bunuh seluruh penduduk desa sini sampai Lurah Sapri datang menyembah padamu dan padaku. Kau dan aku akan memimpin desa ini. Ini Teluh, Bu. Cepat panggil Permana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak Permana. Bu Lurah. Ada apa, Bu? Aduh. Pak Lurah. Bantu saya dengan membaca surat Al-Falaq. Jangan mengerang saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bajingan. Santri itu harus dibunuh. Hai, siapa yang punya kain ini? Hai, dari siapa lagi? Kain saya, Mas. Apa saya perlu antar ke tempat Anda? Jangan, jangan. Saya belum pakai apa-apa. Saya akan lemparkan kain Anda. Terima kasih. Untung ada Mas, kalau tidak saya bisa dapat malu. Saya cuma kebetulan lewat. Oh, senang mancing? Ya, mau. Hah? Buat saya? Ya, saya juga tidak ada yang masak. Saya bukan orang sini kok. Dari mana? Dari kota. Nama saya Permana. Permana Sidik. Nama saya Seruni. Di sini punya saudara? Dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak punya. Rumah Seruni jauh? Setiap pagi dan sore saya sering kemari. Mas mau ke desa? Ya, boleh saya antar pulang? Makasih. Pulang dulu, Mas. Makasih, Kani. Nah, Baeda, temani dulu nak Permana. Bapak mau bikin surat jalan. Ada yang mau bikin surat jalan, nak. Silakan, Pak. Sebentar, Bapak kembali. Ngobrol-ngobrol saja. Maklum, masih jam dinas. Iya, mari, Pak. Hatimu gatal oleh birahi. Badanmu rindu didekap lelaki. Kalau tidak ada halangan. Hari Minggu. Hari Minggu? Tidak betah tinggal di desa ya? Kesepian? Kan ada Baeda, Mas. Pasti akan dapat jodoh. Terus terang, saya sudah punya kekasih. Kami akan menikah di kota. Laki-laki semua pengkhianat. Laki-laki bajingan. Semua orang desa ini harus dibunuh, terutama Permana dan Baeda. Ada apa lagi? Dua kali dia merenggut cintaku. Dua kali dia menghancurkan harapanku. Demi setan-setan di neraka. Nanti malam, akan kubunuh semua penduduk desa ini. Ya Allah,
Tolong baca amalan yang telah saya ajarkan. Saya akan hadapi dia di luar, ya? Iya, Pak. Seruni. Aku bukan Seruni. Aku Murni, Ratu Ilmu Hitam. Akan membunuhku. Murni? Murni anak Mas Aijah. Dari mana kau tahu nama ibuku? Kau orang kota yang angkuh. Kealimanmu kau pergunakan untuk merayu gadis-gadis. Tapi aku Murni tidak akan tertipu rayuanmu. Tunggu dulu. Itu tidak penting. Aku hanya ingin... Murni! Murni, tunggu dulu. Aku kakakmu sendiri. Aku Kliwon, kakak kandungmu. Kau masih terlalu kecil. Waktu aku dipungut Pak Maulana Halil ke Banten. Aku dijadikan murid di pesantrennya. Jauh sekali aku merantau. Sesudah itu, kita tidak pernah bertemu. Belasan tahun. Jangan dengarkan omongannya, Murni. Ini soal menang atau kalah. Semua ucapannya tipu muslihat. Murni, percayalah, aku kakakmu. Murni, jangan lakukan itu. Murni. Kenapa sampai begini? Murni. Kita hidup cuma sebagai wayang di sebuah kodrat. Rela mati di tanganmu, Mas Permanaku, Mas Iwanku. Murni, kau adalah kakakku. Hei! Awas, Mas! Lawan dia, Mas. Dia yang sebenarnya memperalat aku. Bantu aku, Mas. Rupanya kau biang keladi semuanya ini, Gendon. Jangan heran, Sabri. Aku datang untuk menebus kekalahanku. Bertahun-tahun aku sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan kamu. Berpuluh-puluh tukang teluh jadi guruku. Sekarang tiba saatnya kau harus menyerahkan jabatan lurah pada aku. Atau ku hancurkan seluruh penduduk desa ini. Binatang, kau mencelakakan rakyat karena tidak memilihmu sebagai lurah. Dan kau mencelakakan keluargaku karena angkara murkamu ingin jadi penguasa. Sabri, sekarang kita selesaikan persoalan kita secara laki-laki. Kau yang patut jadi lurah atau aku, hah? Persoalan jadi lurah sudah lama selesai. Jelas rakyat tidak akan memilih seorang bajingan sebagai kepala desanya. Sekarang urusan pihak yang berwajib dengan seorang pengacau yang harus dibasmi. Bajingan? Kau yang harus dibasmi, Sabri. Iya!
Ah!